Situasi terkini area barat ya, Jakarta International Stadium ya, para pendukung Aimin mulai berdatangan ya dari berbagai penjuru untuk mengikuti kampanye Akbar yang akan berlangsung pada Sabtu 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium. Oke, seperti yang lihat ya, para pendukung Aimin mulai berdatangan dari berbagai penjuru ya, luar Jawa ya. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, para pendukung beristirahat di taman sisi barat. Ada yang menggunakan Transjakarta ya. Ada pun yang menggunakan kendaraan pribadi dan memarkirkan kendaraan di taman sisi barat Jakarta International Stadium. Oke, ini salah satu. Malam, Pak. Malam. Mau ke mana, Pak? Pintu barat. Sebenarnya saya mau ke penginapan, tapi saya mau survei dulu karena tiket udah habis. Oh gitu. Ini langsung ke stadium ya? Iya, ini langsung ke pintu. Kalau boleh tahu, Pak, dari mana, Pak? Dari Medan. Oh, dari Medan. Oke, siap. Siap, Pak. Wartawan nih? Saya konten kreator. Oh, konten iya. Kreator Cis. Mantap. Oh, dari Medan ya? Bapak juga nih? Ya, dari Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Oke, lanjut. Situasi. Oke. Okay. Mau nginep atau enggak gitu. Oh, gitu. Kalau nginep di mana? Kalau nginep saya sih belum ada tempat apa. Ya? Iya. Ini kemungkinan semua dari luar kota, Pak. Yang ada di sini nih. Ini? Iya. Ini orang-orang luar kota. Jadi nginep di mobil gitu ya? Iya, bisa jadi nginep di mobil. Oke, lanjut, Pak, ya. Oke, dan para pendukung Aimin ada yang datang dari Medan ya. Horas. Saya di Horas, Medan. Bang itu saya ketemu Bang Abel di Horas. Di sana udah banyak, Pak. Coba tanya ke sana, Pak, ya. Itu di pintu masuk lagi rame, pintu barat. Oh, sini. Iya. Sini aja nggak apa-apa. Muter. Nah, ini kondisi di sisi barat ya. Halaman sisi barat ya, drop off pengunjung. Nah, ada yang datang ya menggunakan kendaraan pribadi yang nantinya menunggu hingga besok ya, karena acara kampanye Akbar Aimin berlangsung pada 10 Februari ya di Jakarta International Stadium. Nah, di sini ada panggung ya. Tepatnya di pintu masuk barat. Ada panggung, kemudian ada tenda rigging. Nah, ini pintu keluar sisi barat ya. Untuk pintu masuk berada di sisi kiri. Ini kondisi di luar area barat ya. Kita coba untuk berlanjut ke arah sisi
Selatan ya. Dan ini para pendukung Aimin mulai berdatangan. Menggunakan transportasi umum dan juga menggunakan kendaraan pribadi ya. Trotoar sisi barat digunakan oleh para KL ya. Sepanjang itu masuk Transjakarta hingga Taman BMW sisi barat ya. Bang, maaf. Kayaknya ke Kemayoran ya? Iya. Saya orang Kemayoran. Siap. Siap bang, aku kenal kayaknya. Mau nginap nih? Siap. Mau nginap. Oke, thank you. Ini depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kayaknya situasi di sekitar Taman Sisi Barat. Tepatnya kolong Skadek dan beberapa pendukung Aimin mengaku bahwa mereka datang ya, mereka dari Sumatera ya, tiba di G Stadium dan untuk sementara mencari penginapan ya, karena belum tahu apakah area JIS bisa dipergunakan untuk para pendukung Aimin bisa beristirahat menunggu hingga nanti besok ya acara kampanye Akbar Aimin yang akan berlangsung pada 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium. Dan situasi terkini Taman, halte Taman ya, kolong Skydeck. Nah ini halte Taman. Kolong Skydeck sisi barat. Ada salah satu panggung ya yang terpasang di antara kolong skedek pintu masuk, antara pintu masuk VIP dan pintu keluar selatan.
ada posko pengamanan ya di kolong skydeck sisi barat. Dan sepertinya di area barat pintu masuk VIP, para apa namanya pendukung Aimin berdatangan dari sisi utara ya, menuju ke arah pintu masuk VIP. Pintu VVIP sebarat ya. Besok ya? Kolong skydeck ya, antara pintu VIP dan pintu keluar selatan ya. Keluar selatan yang mau juga arah pintu masuk selatan. Dipadati oleh pendukung Aimin ya yang datang dari berbagai penjuru ya untuk mengikuti acara kampanye Akbar Aimin yang akan berlangsung pada tanggal 10 ya 2024 di stadion dari pukul 7 WIB hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tamu buat digoreng dadakan 500-an. Tamu buat digoreng dadakan. Anak-anak telur. Nah ini pintu masuk selatan ya, antara pintu masuk selatan dan pintu keluar selatan. Sekali lagi para pendukung Aimin memadati area barat dan juga selatan Jakarta International Stadium ya. Tahu bulat hanir digoreng dadakan. Hai.